apa apa aja lu buat jaminan. Utang sama siapa? 220. Orang ini lagi ntar malam, insya Allah nih kata Bang Bodong, koordinator tadi malam dateng kan. Ini mau direncana mau gimana, Jri? Mau di secara damai atau gimana tadi kan? Nah itu tergantung dari abang. Soalnya apa? HP lu udah jaminan motor, motor kan dia minjem, ditabrak. Nah. Nah, Bu yang. Insya Allah. Nah. Insya Allah lah. Insya Jadi kan yang punya dari HP Pak Jir kan sama dia nih. Nah dia minjem motor sama Si temennya. Pakcinya. Bukan temennya yang Pak Jir itu yang punya HP dari Pak Jir. Minjem motor, tabrak, dia lagi mabok. Nah di situ nabrak trotoar, hancur motor. Pada yang punya HP, HP Pak Jir ngeliat kan. Itu HP siapa? HP gua, itu buat gadian orang nih. Ini buat jam minum. Gila. Ya alhamdulillah senang, Pak. Pada pengen sih, pengen punya bandar lagi kayak dulu lagi. Seminggu 50. Seminggu 200. Boleh lah, nggak apa-apa. Udah. Bagus. Sama sih. Pertama kan hari. Punya. Nah. Punya Bang Damar aja murah kali ya. Per bulannya berapa dia? Iya, nggak apa-apa. Baik. Iya. Nggak apa deh. Ah. Enggak. Ini yang murah aja. Yang murah aja dulu lah pada ya, kayak Bang Damar. Ya, saya pasang lagi. Ya.
Boleh. Mana Imron? Nggak ada. Nggak tahu mau kemana. Pulang tadi malam ngambil HP. Dia masuk apa enggak? Nggak tahu tidur, nggak tahu masuk dia. Banyak tadi yang buka. Malam terbanyak, malam event. Malam Minggu. Iya. Tahu tuh. Iya. 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 Iya, makanya. Iya, pada. Telepon aja ke Imron nanti. Imron dipegang apa? Iya. Jam 8.20. Enggak, paling di kos.